Halo Sobat Bubble, ini dia tutorial untuk melihat dan memproses transaksi tunda pada aplikasi Bubble Tablet. Nah, pertama teman-teman silahkan pilih produk yang ingin diinput ke list penjualan. Saya pilih satu produk ini, kemudian bagaimana cara untuk melakukan transaksi tunda. Saya pilih dulu nama membernya siapa. Setelah itu, saya klik tunda yang berada pada pojok kanan, ada ikon tunda, silakan diklik ikon tunda. Kemudian secara otomatis transaksi ini akan masuk sebagai transaksi tunda. Nah, untuk mencetak, jika ingin mencetak nota sementaranya, silakan klik cetak nota. Jika tidak, silakan dicek kembali untuk data transaksi tundanya di daftar riwayat tunda. Ini dia list tunda. Oke, ini dia Ani, ini Selpos, ini yang 007. Nah, untuk memproses transaksi tunda itu ke pembayaran, maka silahkan klik transaksi tunda ini, pilih transaksi tundanya, kemudian secara otomatis akan masuk kembali ke list halaman pos penjualan, lalu klik bayar. Setelah itu silakan input metode pembayaran seperti biasanya. Jadi saya langsung pilih tunai saja, kemudian klik bayar. Oke, cetak nota. Jika tidak ingin, silakan diabaikan. Oke, maka dia sudah tidak muncul lagi di list tunda. Dia sudah tidak ada. Oke. Itulah tadi tutorial untuk melakukan dan memproses transaksi tunda pada aplikasi Bubble Tablet, bubble.id, aplikasi kasir, dan laporan keuangan terlengkap.